Sebanyak 240 lulusan itu terdiri dari 121 laki-laki dan 119 perempuan. Totalnya SMK-SMAK Padang telah menghasilkan lulusan sebanyak 5.927 orang pada wisuda angkatan 53 ini. Dari 240 lulusan, sebanyak 95 orang atau 39,58% sudah bekerja, 79 orang atau 32,91% melanjutkan studi, berwirausaha 3 orang, dan dalam proses rekrutmen 63 orang. Proses pelantikan dilakukan Sekretaris BPS TMI Kemenperin didampingi Kepala SMK-SMAK Padang, Nasir, dihadiri Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Al-Fikri, dan pejabat lainnya dari jajaran Satker Kemenperin RI. Pendidikan vokasi merupakan salah satu isu yang didorong oleh Presiden sejak periode pertamanya menjabat. Kemenko PMK diberikan perintah untuk mendorong majunya pendidikan di Indonesia. Sekarang pemerintah sedang menyusun peraturan presiden tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang intinya itu salah satunya mengembangkan SMK seperti SMK-SMAK Padang ini sehingga lulusannya siap bekerja atau berwirausaha. Sekarang ini lulusan pendidikan SMA, SMK, MA mencapai sekitar 3,8 juta setahun. Nah, karena keterbatasan daya tampung di perguruan tinggi, hanya separuh yang bisa tertampung oleh perguruan tinggi. Tingginya angka serapan lulusan SMAK Padang karena SMK di lingkungan Kementerian Perindustrian itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Baik ya, jadi pertama atas nama pemerintah provinsi, saya mewakili Pak Gubernur ya dalam acara ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada SMK SMAK Padang ya. Karena dari awal berdirinya itu sudah mewujudkan tujuan daripada vokasi untuk masuk dalam dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, dan serapannya itu ya, itu sudah semua orang sudah tahu. Alumni SMAK Padang ini ya, orang semua sudah tahu. Nah, artinya bagi kami, karena pemerintah provinsi juga mengelola sekolah kejuruan, SMK-SMK kita banyak. Kami mencoba mengambil strategi ini, ya, mengadopsi ini, untuk bisa kita bawa ke sekolah kejuruan yang ada di Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.